Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adiksi. Nah, di video kali ini gue bakal main pakai One Point Setter. Jadi sebelumnya itu gue salah menyebutkan kalau OS ini nggak bisa boom jump, dan gue sebutin yang bisa boom jump itu cuma Wing Spiker dan juga OB atau One Point Blocker. Nah, ternyata OS juga bisa, guys. Kenapa gue sebelumnya bisa ngira kalau OS ini nggak bisa? Karena gue nggak main sebagai OS gitu, jadi yang main itu jadinya CPU atau botnya. Nah, kalau kita nggak main pakai OS atau di Wing Spiker misalnya, jadi dia nggak bakal bisa boom jump seperti itu, teman-teman. Kita bakal coba ya main pakai OS kali ini, dan kali ini gue bakal melawan All Star Team sekaligus menunjukkan kepada kalian bagaimana boom jump dari pemain ini. Oke, jadi gue sudah set pemainnya di OS dan gue sekarang main pakai setter ya. Waduh, awal-awal sudah kehilangan kendali. Kita bakal main sebagai setter terlebih dahulu, setelah nanti itu bakal jadi OS yang bisa boom jump. Nah, gue bakal lebih ke Wing Spiker untuk role-nya. Cuma ngasih spike bayangan aja, guys, biar nggak terlalu mengganggu role-nya Wing Spiker, kasihan juga kan. Wih, mantap banget dari Yung Sup. Oke, itu juga cukup mengganggu pertahanan lawan ya. Nice, masih bisa di cover. Waduh, telat larinya. Nggak bisa di spike ternyata. Nah, kalau main pakai setter emang gua kayak gini ya, rada-rada telat untuk gameplaynya dan cukup susah juga untuk mencetak poin. Oke, kita bakal lihat ya gimana gameplay dari OS. Nah, kita bakal langsung melakukan serve di sini, tentunya jump serve ya. Nice banget, itu dia boom jump ya. Oke, kita bisa main sebagai Wing Spiker sih sebenarnya di sini. Ngambil rule-nya Wing Spiker untuk melakukan serangan. Oke, mungkin buat kalian yang ngikutin live streamingku, itu kenapa bisa jadi Oasis ya nama timnya itu, karena susah banget dapatin Oasis. Sekarang masih belum dapatin Oasis, guys. Ya, seperti itulah tentang susahnya mendapatkan Oasis. Udah banyak juga buat ngeluarin bola voli. Jadi di match yang kedua ini gue bakal menghadapi Hanul Hai. Tapi ini adalah Hanul yang ada di stage ya. Gimana jadinya gameplaynya? Oke, kita bakal lanjut jadi setter juga. Nah, di sini gue usahain biar bisa ngeblok, karena kalau kita receive kayak gitu ya, jadinya kita nggak punya kesempatan buat melakukan umpan, teman-teman. Nah, kalau misalnya blockingnya agak bolong, jadinya kita bisa memanfaatkan nanti kesempatan buat melakukan umpan atau memberikan umpan ya, seperti itu. Oke, mantap, nice banget. Kenceng juga ya, tapi nggak terlalu kenceng sih, masih di 123. Nice, masuk. Gua kira keluar tadi. Masih unggul untuk sementara ini. Oke, di poin kelima gue bakal ganti pemainnya, OS bakal masuk. Telat untuk middle blockernya masuk. Oke, gak apa-apa. Gak bisa di cover, nice. Langsung aja ya, gue bakal masukin di sini untuk Midi Rose, yaitu
one point setter yang gue punya. Ternyata lebih pendek dari setter asli yang gue punya. Nice, blockingnya juga bagus. Oke, kita bisa manfaatkan di sini adalah serve-nya ya, seperti namanya one point serve. Mantap banget boom jamnya. Berhubung di stage, kita membutuhkan poin 2 poin lagi untuk menangkan pertandingan ini, teman-teman. Oke, agak nanggung sebenarnya umpannya. Nice. One point more. Just one point. Oke, gua berhasil menangkan pertandingan ini dengan skor sempurna tentunya. Oke, jadi itu tadi gameplay dari OS yang bisa boom jam, teman-teman. Semoga dari kesalahan gua sebelumnya kalian bisa memakluminya dan kalian bisa memainkan OS dengan memanfaatkan boom jam yang dimilikinya. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Let's go.